4 Perjalanan Cinta Najwa Shihab dan Suami. Menikah di usia muda, Najwa Shihab punya cara untuk memantapkan hati sebelum menikah muda. Siapa yang enggak kenal Najwa Shihab? Wanita cantik ini jadi inspirasi anak muda Indonesia karena aksinya di layar kaca. Sebagai jurnalis terkenal, Najwa selalu bisa mencari fakta di balik isu-isu hangat yang terjadi di tanah air. Selain aksinya di depan layar kaca, kisah cintanya ternyata juga sangat menarik untuk dijadikan inspirasi. Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini dilamar saat berusia 19 tahun. Saat menikah, Najwa sedang berkuliah semester 3 dan berusia 20 tahun. Menikah muda ternyata memiliki kisah sendiri yang unik. Selain harus melalui pertimbangan yang matang, pembina keluarga dari muda membutuhkan komitmen yang sangat tinggi. Baru-baru ini, Najwa Shihab blak-blakan tentang kehidupan rumah tangganya bersama YouTuber Mary Riana. Dalam video tersebut, wanita kelahiran Makassar tersebut membuka berbagai cerita membangun pernikahan indah bersama suaminya, Ibrahim Syarif Assegaf. Seperti apa kisah romantis yang bisa jadi inspirasi pasangan muda di Indonesia? Yang pertama, pembenaran tidak dari otak, tapi dari hati. Menikah di usia muda membutuhkan perhitungan yang matang. Tapi bagi Najwa, perhitungan ini bukan dari akal, tapi dari hati. Tegas Najwa, aku ingatnya Abi Quraish Shihab yang bilang sih, gimana taunya yakin gitu. Kalau cinta itu nggak bisa dicari pembenarannya di akal, pembenarannya lewat hati. Sometimes you just know sih, begitu tegas Najwa. Yang kedua, umroh dulu sebelum beri keputusan. Setelah berkonsultasi dengan sang ayah, Najwa diajak orang tuanya untuk umroh ke Tanah Suci. Ibadah umroh tersebut menjadi langkah untuk memantapkan hati. Sebelum memutuskan untuk menerima lamaran, supaya mantep dulu jadi salat istihorohnya di sana, di Tanah Suci, terus pulang. Gimana, udah mantep? Ya, udah mantep. Oke, bismillah. Kemudian nikah umur 20, kata Najwa dengan tersenyum. Yang ketiga, tak ingin menunda kebahagiaan. Menikah dengan pasangan pilihan adalah mimpi setiap orang. Olehnya, Najwa tidak ingin menunda-nunda dan langsung menikah jika sudah mantap. Nggak pernah berencana spesifik nikah muda sih. Cuma karena ketemu orang yang tepat aja dan waktu itu mikirnya kalau bisa bahagia sekarang, kenapa harus menunda kebahagiaan? Yang keempat, dua dekade menjalin cinta. Pernikahan keduanya langgeng hingga puluhan tahun. Najwa dan Ibrahim saling mendukung satu sama lain dalam hal karier hingga pendidikan. Terbukti, keduanya sudah memperoleh gelar master di bidang hukum. Urusan anak pun sangat dipedulikan keduanya. Sang anak Izzat Ibrahim Assegaf sekarang menimba ilmu di Inggris. Najwa Shihab ungkap alasan menikah di usia muda. Najwa Shihab menikah di usia muda, kala itu ia masih 20 tahun dan menempuh pendidikan semester 3 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ujar Najwa Shihab pada channel YouTube Mary Riana,
Kakakku nikahnya lebih muda, 19 tahun. Kalau syarat dari Abi dan Mama cuma satu, sekolahnya nggak boleh berhenti. Pendidikan itu tetap harus. Sebelumnya, tak pernah terbesit di benak Najwa Shihab untuk melepas status lajang di usia yang masih terbilang muda. Namun, kala itu ia merasa sudah yakin dengan sosok calon suaminya. Tegasnya, gak pernah berencana spesifik nikah muda sih. Cuma kalau ketemu orang yang tepat aja dan waktu itu mikirnya kalau bisa bahagia sekarang, kenapa harus menunda kebahagiaan? Namun ketika ditanya soal alasan memilih sosok Ibrahim Syarif Assegaf, Najwa Shihab seolah kehabisan kata-kata. Menurutnya ada beberapa hal di dunia ini yang tak bisa dijelaskan dengan nalar dan logika. Salah satunya adalah cinta. You just know, iya gak sih? Itu sudah dideskripsikan kalau cinta itu gak bisa dicari pembenarannya di akal, pembenarannya lewat hati. Ya terkadang you just know sih.